Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya, teknisi keliling di bidang elektronik. Kita tes TV-nya sahabat. Kita hidupkan dulu TV-nya. Perhatikan. Saya hidupkan. Nah, lihat lampu indikator berubah. Nah, tidak ada siaran sahabat. Yang mana TV ini masih analog. Perhatikan. Tidak ada TV digital di sini. Lihat. TV, video, HDMI, DTV tidak ada sahabat. Nah, kemudian kita tes antena dari busi motor ini, yang mana ternyata busi motor ini bisa menjadi antena TV digital sahabat. Dan saya yakin setelah Anda menonton video ini, Anda buru-buru mencari busi motor yang bekas. Nah, kita tes sahabat. Nah, ini adalah konektor antena sahabat. Perhatikan, saya akan pasangkan antena ini. Lihat sahabat, saya pasangkan, perhatikan, tanpa booster dan tanpa STB. Nah, lihat, saya pasang. Nah, lihat sahabat, ini adalah hasilnya. Perhatikan, tanpa booster, tanpa set-top box. Nah, hanya menggunakan antena ini. Nah, perhatikan, mantap sahabat. Mantap sekali, gambarnya bersih, nggak usah pakai booster sahabat. Nah, kita ganti dulu siarannya. Ini tadi nomor, kita ganti siarannya sahabat. Perhatikan dengan remote. Nah, terganti sahabat. Nah, kita ganti lagi. Perhatikan, pakai remote. Nah, terganti sahabat. Kita ganti lagi. Perhatikan. Nah, terganti sahabat. Mantap. Saya yakin semua pasti cari busi bekas.
Nah, demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Di video berikutnya, saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain. Jangan lupa, kritik, saran, atau komentar silakan tulis di kolom komentar dan salam kreatif.